Wah, ada penemuan lah. Wah! Awak semua lagi. Berhenti! Tak boleh musnahkan persekitaran hutan. Clownfish, uruskan dia. Baiklah, giliran saya bermain kasih. Mesej ni sangat berkuasa. Nampaknya saya kena fikir sesuatu. Saya tunjukkan kehebatan gasing gergasi. Tengok ke mana awak nak sembunyi. Yeay, dapat saya. Apa? Dengan pelanggaran, impaknya tak cukup. Nampaknya kena guna alat terunggul saya. Tak guna. Saya akan hancurkan awak. Susah nak sasar. Langgar dia cepat. Nampaknya minyak di tanah tu menyebabkan gasing tergelincir dan hilang keseimbangan. Janganlah marah. Sekarang giliran saya untuk bagi serangan terakhir. Rasakan. Jangan. Tembak. Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Sasaran dah dikenal pasti. Fox Moss dah kena sedutlah. Cepat ikut mereka. Apa yang tengah bergerak dalam perut? Awak ada tersedut benda yang pelik ke kata? Ah, saya tak tahu. Mari kita turun dan tengok. Tergamak awak sedut buah-buahan yang ada kat hutan ni. Bos kami berdua nak makan jam. Jam yang diperbuat dari buah-buahan kat sini paling sedap. Kami takkan berlembut kalau awak berani halang kami. Mari kita pergi. Teruskan. Kereta Fox Moss. Pulangkan buah pada haiwan-haiwan di hutan. Baiklah, dengar ni. Jangan bermimpi.
lagi awak boleh buat? Channel dan jangan lupa tekan loceng. Perlombaan untuk hari ini bakal bermula tak lama lagi, ya. Sebabkan katakan yang menjaga kilang, jadi biar saya, Clownfish, yang akan mengacara perlombaan ini. Awak boleh! Ya! Alam semua peserta dan tiba untuk bertanding. Bersedia, 5, 4, 3, 2, 1, mulakan! Perlombaan baru je bermula. Semua peserta memasuki zon ring berbatu yang penuh dengan pelbagai rintangan. Bolehkah mereka melepasinya dengan lancar? Mari kita saksikannya. Berbatu adalah kawasan saya. Tunggu dan lihat. Dah mendahului awak. Mengaku kalah jelas sekarang, anak kucing. Meow. Meow. Wah, bahayanya. Kucing ninja remuk dihempak tiang batu. Nampaknya dia tak boleh terus dapat tandingan. Profesor Tianxing, awak ingat awak boleh menang dengan Hela yang jahat ke? Kesayangan, tunjukkan kehebatan awak pada semua. Tweet. Oh, pantasnya dia mengejar. Apa yang dah berlaku? Alamak, mana jalan ni? Wah, kereta lompat terjunam dalam sungai. Putri Rotan dah keluar dari pertandingan. Alat terapung. Puteri Rotan, tangkap ni. Terima kasih ya, Blue Bear. Oh ya, awak boleh gunakan daun ubat saya untuk mengejar Profesor Tianxing. Terima kasih ya. Kalau macam itu, cubalah serangan asap saya lagi. Apa ya? Saya boleh cuba kuatkan daun lompat Puteri Rotan untuk hilangkan asap ni. Juara akan jadi milik saya. Dan menjuarai perlombaan. Siapa Blue Bear? Saya dah menang. Saya menang. Tak mungkin saya kalah dengan dia. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye.